Viral video sebuah motor metik nyungsep di atap rumah warga. Sang pengemudi yang merupakan perempuan tampak menutup wajah untuk menutupi kesedihannya. Kecelakaan diduga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita mencoba menceritakan kronologi kejadian kepada warga. Diduga remblong, motor nyungsep ke atap rumah warga di kawasan Sumberrejo, Balikpapan, Kaltim, Minggu sore, 5 Mei 2024, keterangan dalam unggahan. Video yang diunggah akun Instagram Fakta Jakarta itu pun langsung dibanjiri komentar dan like. Sejumlah netizen mengaku kasihan atas nasib pengemudi. Itulah kekurangan motor metik, kalau turunan ngeri banget apalagi kalau remblong, timpal netizen lainnya. Berkendara motor metik di jalanan menurun memang membutuhkan kehati-hatian ekstra untuk menjaga kendaraan tetap aman dan menghindari kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, penguasaan kontrol terhadap kendaraan menjadi sangat penting. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.